السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو كبار سموا زهراء سموني كأمه توتي هدها إن شاء الله. أختي هنين كان أبدا سأبدأ فيك من فيك فيك من فيك kita akan sambung tajuk kita dalam topik solat sunat tarawih. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar kaifiat solat sunat tarawih. Okey, kita akan tengok kaifiat solat sunat tarawih. Apa itu kaifiat? Kaifiat adalah cara-cara melakukan solat sunat tarawih. Okey. Ini adalah lafaz niat. Lafaz niat solat sunat tarawih. Sunni sunat tarawih. Adaini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Okey. Solat sunat tarawih ini, cara nak buatnya adalah sama macam kita solat subuh. Cumanya beda rakaat, cumanya kita tukar niat. Tukar niat kepada solat sunat tarawih, kemudian kita buang kunut. Kita tak baca kunut dalam solat sunat tarawih. Okay. Kita tengok kat sini rakaat pertama niat berserta takbiratul ihram. Okay, niat ini niat tu adalah lintasan hati. Perkara yang tercetus dalam hati. Kalau apa yang awak ucap, apa yang awak cakap tu adalah nafas. Okey, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun atau surah yang lain, tak kisah surah apa, surah Sajdah ke, surah Yasin ke, surah An-Nas ke. Okey, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud semula. Itu kita dah selesai rakaat pertama. Kemudian kita pergi kepada rakaat kedua. Kita macam tadi juga kita baca surah Al-Fatihah. Macam rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas atau surah lain. Sama juga macam tadi. Kemudian kita rukuk. Kemudian kita iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud. Kemudian kita duduk dan membaca tahiyat akhir. Dan kemudian kita salam. Kita beri salam. Macam dulu cakap tadi, sama macam solat subuh 2 rakaat. Cuma ni kita tukar niat. Niat solat subuh bukan kepada solat sunat tarawih. Kemudian kita tak baca kunut. Okey, selesai untuk kaifiat solat sunat tarawih. Kemudian kita pergi kepada hikmah. Untuk lepas niat dan juga cara menghasilkan. Ustazah dah jawab pada sesi yang sebelum ini. Jadi kita akhir-akhir kita nak tengok hikmah. Apa hikmah solat tarawih? Hikmah tu apa? Hikmah tu adalah kelebihan atau kebaikan. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita solat sunat tarawih? Di sini digariskan 3. Daripada banyak lagi sini. Isinya pertama mendapat pahala yang besar. Isinilah. Tambah-tambah lagi solat sunat tarawih ni kita buat semasa bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan maksudnya apa-apa ibadah yang kita buat akan digandakan pahala. Jadi insya-Allah kita akan mendapat pahala yang besar untuk kita menunaikan solat sunat tarawih. Kemudian yang kedua menjadikan badan sihat dan segar. Sebab apa? Sebab solat ni adalah satu pergerakan badan. Pergerakan badan. Jadi bila kita aktif, bila kita bergerak, insya-Allah badan kita akan sihat. Dan yang terakhir, melatih diri, bersatu padu dan bekerjasama. Macam mana solat sunat tarawih boleh melatih diri, bersatu padu dan bekerjasama? Sebab apa? Sebab bila solat sunat tarawih dilakukan dalam secara berjemaah, bila kita solat secara berjemaah, itu akan menjadikan umat Islam bersatu padu dan juga bekerja sama. Okey. Itu je untuk hari ini. Kita akan sambung akan datang insyaAllah. Kita akan sambung pada topik yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.